Kita lihat rapnya, kita dengar. Versinya ini kayak anteng aja ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya Andy di channel Andy TK. Oke, kita lanjutkan requestan kedua yang paling banyak untuk minggu ini ya cuy ya. Dan kali ini yang akan kita react itu masih lagu dari Projector Band, cuman di arrangement atau di cover oleh Kait Bahar ya. Kait Bahar itu requestan ya, menurut saya udah saya cek satu persatu komentar teman-teman dan itu paling, maksudnya paling banyak yang merequest juga ya. Itu yang kedua paling banyak. Dan saya sudah dapat videonya. Kayaknya ini Kait Bahar menyanyikannya lewat aplikasi Smule ya. Ya, siapa sih yang gak tahu Kait Bahar ya. Kait Bahar kan the king Smule ya. Siapa sih yang gak tahu dia ya. Saya juga sering mendengar suara dia dan saya tahu banget karakter dia. Dan langsung aja kita react ya. Sudah ku tahu cover Kait Bahar. Oke. Kita perbesar dulu videonya dan langsung aja kita lihat. Seperti biasa kita hitung mundur lagi 3, 2, 1. Seringkali ini terjadi, segala rahasia sudah ku tahu, rupanya aku tak dicintai. Tunggu, jadi buat teman-teman di awal video, di awal dia nyanyi itu udah ketahuan ya karakternya masing-masing, tapi belum terlalu nampak. Dari musiknya sendiri ini original ya, dari Projector Band. Segala apa yang telah kulakukan, air mataku mengalir di pipi. Segala yang kukorbankan untuk dirimu. Ini perbedaannya tuh Kait Bahar dengan vokalis dari Projector Band. Kait Bahar menyanyikannya lebih agak modern ya, agak kekinian ya. Itu menurut saya. Mengapa masih lagi ku berdiri ku menunggu cintamu? Mengapa masih adamu menyakiti di siang malamku? Aku terima cintaku dipersiapkan. Kita lihat rapnya, kita dengar. Versinya ini kayak anteng aja ya. Jujur aja, waktu saya mendengar Projector Band menyanyikan ini, di rapnya itu serak banget ya. Di sini enggak plong. Tanpa kau sadar, sayang, selamat tinggal, aku. Aku pasti kau bahagia tanpaku selamanya. Wow. Oh my god. Salut saya. Salut banget dengan Kait Bahar ini aja ya. Suaranya itu cuy. Wow. Sudah ganteng.
di mana cewek-cewek enggak di sini suaranya agak-agak mendem ya, karena ya bedakan lah ya cuy ya, kalau nyanyi menggunakan mikrofon sendiri yang bagus dengan menggunakan headset ya, jadi agak beda. Jadi jangan berharap dia menyanyikannya ini tuh lebih sempurna, enggak, ini aja udah cukup. Diriku menunggu cintamu, mengapa masih adamu, menyakiti di siang malamku, aku terima cintaku di perasaan. Oh my god, kok saya yang was-was ya? Dia dapat apa enggak gitu? Makan kaset kali ini ya. Tanpa kau sedar, sayang, selamat tinggal, aku kan pergi buat selamanya. Aku pasti kau bahagia tanpaku selamanya. Ini kok durasinya pendek ini, berarti nggak semuanya ini, nggak habis semua. Iya, gua bilang juga apa. Aduh. Ternyata lagunya nggak sampai selesai cuy ya. Pantasan saya heran kok durasinya udah mau habis gitu. Gak apa-apa lah ya, yang penting kita udah mendengarkan dan bisa menilai kualitas suaranya, perbandingannya dengan vokalis dari Projector Band sendiri ya. Menurut saya ya, kita review sedikit aja ya, karena kita udah beberapa kali mereviewnya dengan video berjalan. Menurut saya perbedaannya itu memang kelihatan banget ya. Kebar menyanyikannya ini lebih modern, sedangkan vokalis dari Projector sendiri itu menyanyikannya lebih metal banget cuy ya. Jadi di situ kelihatan banget ya. Wajarlah nontonnya 10 juta ya cuy ya. Karena ya itu tadinya suaranya tinggi. Tinggi banget cuy. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang reaction Kebar menyanyikan lagu Sudah Ku Tahu dari Projector Band. Mungkin ini bisa menghibur atau bisa memberikan kepuasan tersendiri buat yang nge-request ini. Dan yang merequest ini, terima kasih banyak untuk sudah merequest ini. Dan saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next.